Ousmane Dembélé, lahir di Vernon, Prancis Utara pada tanggal 15 Mei 1997. Ia dilahirkan oleh pasangan Ousmane dan Fatimata Dembélé. Kedua orang tua Dembélé adalah pendatang dari Mauritania, Afrika Barat yang kemudian terpaksa masuk ke Prancis untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika masih anak-anak, Ousmane adalah seorang anak yang sangat aktif dan terobsesi terhadap sepak bola. Ia bahkan lebih memilih untuk bermain sepak bola dibandingkan dengan belajar. Meski begitu, setelah melihat bakat dan prospek yang dimiliki oleh Dembélé, orang tuanya kemudian membiarkannya meneruskan mimpinya. Untuk bisa mendapatkan karir sepak bola yang lebih baik, ia pun merasa perlu dorongan yang luas dalam karirnya. Pada usia 6 tahun, ia membuat keputusan besar untuk bepergian dengan ibunya dengan meninggalkan tempat kelahirannya Vernon Keren untuk menemui pamannya yang bernama Sambagi. Pamannya kebetulan adalah seorang pesepak bola dan mentor baginya. Di sana, ia menerima pelajaran darinya dan mendapatkan awal yang cukup baik untuk karir mudanya di klub sepak bola Madeleine Ifrug di tahun 2004. Sebelum terkenal, Ousmane Dembélé bermain untuk tim muda Madeleine Ifrug dan Ifrug FC sebelum akhirnya bergabung dengan Rennes 2 di tahun 2010. Ousmane Dembélé bermain untuk klub tersebut selama 5 tahun dan setelah itu mereka pindah ke divisi utama di musim 2015-2016. Di musim pertamanya, ia berhasil mencetak 13 gol dalam 18 pertandingan. Jumlah gol tersebut termasuk juga hat-trick pada tanggal 16 Mei 2015 ketika mereka berhasil mengalahkan Hérouville dengan skor 6-1. Selama bermain di Rennes, ia menjadi pemain muda yang diperhitungkan di Liga 1. Pencapaiannya di usia muda bahkan berhasil disandingkan dengan pemain seperti Thierry Henry dan Anthony Martial. Pada tanggal 12 Mei 2016, Dembélé kemudian menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub asal Jerman Borussia Dortmund. Ketika berseragam Dortmund, ia memang masih berusia 19 tahun. Akan tetapi, penampilan Ousmane Dembélé di sana berhasil membuat kesengsem klub-klub besar di Eropa. Meski baru satu musim membela Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé telah berhasil mencuri perhatian banyak klub besar Eropa. Selain Barcelona dan Manchester United, Arsenal juga disebut meminati jasa Ousmane Dembélé kala itu. Secara statistik, Dembélé memang tampil sangat istimewa. Ia berhasil menciptakan 10 gol dan 21 assist dalam 49 laga bersama dengan Borussia Dortmund. Dembélé mampu menjadi pelayan sempurna bagi penyerang utama Dortmund kala itu Pierre-Emerick Aubameyang. Meski catatan golnya lebih sedikit dari Mbappe, akan tetapi Dembélé dinilai lebih kreatif dalam menciptakan peluang dan membuat umpan matang. Mbappe tercatat hanya mampu menciptakan 11 assist dan 15 gol untuk AS Monaco kala itu. Hal itu menjadi nilai plus di mata para petinggi Barcelona yang kemudian berminat untuk mendatangkan Dembélé. Tak lama setelah itu, Barcelona langsung merampungkan kepindahan Ousmane Dembélé dari Borussia Dortmund. Ia diboyong dengan biaya transfer yang mencapai 125 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah. Transfer tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain termahal di dunia. Hingga kini, Dembélé masih berseragam Barcelona dan masih berjuang untuk bisa tampil sebaik kala berseragam Borussia Dortmund. Di musim ini, ia berhasil menciptakan 8 gol dan 5 assist dalam 29 pertandingan bersama dengan Barcelona.